Suatu pagi di WhatsApp sama kayaknya gitu ya, gue ngobrol-ngobrol dong. Ngobrolin apa ya, ngobrol-ngobrol biasa, cuma emang kayaknya sambil nyelip ceritain proyeknya dia Drupadi ini gitu. Ya kita di situ diskusi ngomongin lagunya, mau bahas apa, dan ya udah mulai ngomongin treatment kecil lah. Habis itu udah dari situ berkembang. Prosesnya sangat apa ya, sangat organik lah. Nanti saya dari kayaknya sebagai kreatif director di Drupadi kan, terus dari Misha juga art director di Drupadi ngasih feedback, terus di proses dari sana dengan mentor dari Bapak Sujo Tejo, biasanya kita konsultasi gitu. Kebetulan hari kali ini kita ketemu sama Agung Pambudi, terus ketika dengerin Bersama Gelap ini lahirlah treatment ini gitu. Mungkin lebih ke segi teatrikalnya kali ya, dimana kalau kita main wayang itu selalu ada yang bertumpuk, selalu ada yang baris, selalu ada yang ini, makanya muncul ide ada punakawan. Mungkin dari situ kita berani masukin ide punakawan, ketika kayaknya udah nggak perlu lagi deh bikin props, udah nggak perlu lagi bikin apa, karena udah rame nih settingnya dengan bambu sendiri udah bicara material gitu ya, udah ada horizontal, ada yang kesana ada yang kesini, jadi itu udah memenuhi kebutuhan artistik secara komposisi ruang. Tinggal komposisi ruang ini diisi sama sesuatu yang pendek-pendek, punakawan gitu. Kalau bisa lihat nanti ada wayang-wayang Semar gitu. Tokoh-tokohnya pendek, jadi kayak ngimbangin yang diem dan bergerak secara pasif, diimbangi sama sesuatu yang pendek dan bergerak aktif gitu ya, punakawan-punakawan ini gitu. Tugas gua sebagai penata sinematografi adalah lebih ke bagaimana gua menservis director itu sendiri gitu. Gua coba pelajari dulu karakternya Agung seperti apa gitu, dan mencoba ada sedikit pendekatan tentang perspektif dia terhadap karya ini gitu, terhadap lagu Bersama Gelap ini gitu. Berbeda dengan Barang Kabut, sebelumnya itu lebih ke outdoor dan siang hari. Sedangkan si project yang Bersama Gelap ini judulnya aja Bersama Gelap ya, gelap-gelapan, jadi emang konsepnya sendiri adalah satu di rumah, satu lagi di memang dengar cerita tentang Drupadi ini, cerita sederhana yang cukup general tentang hubungan dia dengan Pandawa dan Kurawa, gimana dia lahir, terus kemudian melihat interpretasinya terhadap masa kini. Drupadi yang diangkat oleh teman-teman di sini menurutku adalah sosok perempuan Indonesia modern, yang open minded, yang smart, yang independent, yang kuat. Itu menurutku Drupadi. Oh, dari secara cerita juga Drupadi kan asalnya dari api ya. Ya menurut kita diri sendiri yang sebenarnya ya titik nol, titik kelahirannya Drupadi gitu. Jadi di sini ya kita gambarnya juga melalui api. Eksplorasi ke dalam diri sendiri itu menyenangkan sih. Gelap tidak berarti jelek, tidak berarti menyeramkan, tapi menyenangkan sebenarnya. Yang menarik dari video klip kali ini, kali pertama saya tidak mau melihat referensi apapun, justru saya membiarkan. Jadi ada workshop 3 hari sama Kak Putri Ayudhya, disitulah kami mengeksplor tubuh, terus kemudian mengenal satu sama lain karakternya, dan merasa bahwa gerakan yang paling jujur adalah gerakan yang natural gitu, walaupun istilahnya aneh, kaku atau lawak gitu, tapi menurut saya finally we're back to do the things that what we call normal gitu. Jadi maksud aku inspirasinya adalah justru dari gerakan keseharian dan gerakan yang paling intim dengan tubuh, yaitu diri kita sendiri. Harus mengungkapkan perasaan, perubahan dari satu segmen ke segmen yang lainnya, dari satu scene ke scene yang lainnya, itu memang ada acting involved yang menurutku cukup lekat, karena
kelihatan banget gitu bagaimana Drupadi di sini main, berekspresi dengan dirinya, dengan kesendiriannya, dan juga dengan lingkungan dia, dengan penuh kawan. Itu semua harus kelihatan. Bersama kangen, rasa kangen, bersama gelap.